Inilah kehidupan. Bila dipenuhi dengan hiburan, kita lupa akan kewajipan. Sama seperti apa yang terjadi sekarang ini. Hello? Ya, ba. Balik. Ya, abang. Ya. Abang telefon. Aduh, apa ni? Hello, apa ba? Apa? Balik. Lagi mana? Main. Oh, nak pergi mamak ngah. Okeylah. Nanti abang mau dia balik. Balik sekarang ah. Okey. Assalamualaikum. Boleh ah. Dia. Jom balik. Kamu kenapa? Ayam tu suruh aku balik ah. Aduh. Aku balik dulu ah. Aku nak pergi minum salah. Aku lagi masalah kau. Aku nak pergi mak makcik aku ah. Aduh. Pak sempat nak. Oh, tak main. Boleh. Okey, Sam. Boleh. Okey. Salam. Okey, Sam lagi kau. Okey, jom tengok. Amin. Aduh, aku tak ada main lah. Haji nak jumpa. Kecoh orang ni. Masih. Aduh, aku pun lah. Aduh. Daripada air mana? Kau semua air tak? Air? Kau PJ tak bawa air. Semua tak bawa air lah kau. Biasa tu. Apa pun puasa? Apa tu? Boleh sekejap. Sekejap. Nak juga. Sekejap pun dah. Main lah, cik. Apa dia orang balik kan? Tidur je. Apa ni? Dah azan ni? Cukup. Bangunlah. Dah azan. Tunggu lah. Cukup apa? Cukup apa? Dah azan? Dah azan dah. Jangan minit lagi. Dua minit. Mana? Dua minit. Jumpa. Hai kawan-kawan. Senang tak tadi? Antara pengajaran kita dapat hari ini ialah solat tu tiang agama. Janganlah kita melewat-lewatkan solat ni. Betul lo kawan. Yang pengajaran kedua yang kita boleh ni ialah kita mestilah taati perintah mereka. Kerana mereka lah yang banyak berjasa kepada kita. Oleh itu, patuhilah perintah mereka selagi tidak mematuhi. Selagi tidak melanggar hukum syarak. Betul. Aku tak ada idea. Ingat, jangan dikuatkan. Solat. Bye.
Tolong. Eh, pisang budak ni lah. Pakul kau? Tolong, aku tak ada idea. Kenapa kau tak ada idea? Hahaha.